komen. Kapok, akhirnya kondangan juga. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SN. Mumpung majikan masih tidur, aku mau bikin konten dulu karena sekarang ini majikan lagi libur kerja kurang lebih 2 minggu sampai tanggal 28 Mei baru boleh kerja. Nah, sekarang ini aku bikin mie. Ini mie-nya aku pakai setengah, kemudian pakai bakso aci sisa kemarin dan juga sayurannya yang banyak. Nggak lupa harus ada cabenya juga. Seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa dimulai. Ini aku udah gak sabar makannya teman-teman, tadi tuh masih panas banget. Tak tunggu sampai agak dingin. Ternyata lama banget gak dingin-dingin. Ini masih kemeluk. Masih kelihatan masih panas, tapi gak apa-apa lah ya. Buru-buru makan. Ntar majikan bangun aku grogi lagi bikin kontennya. Sekarang kita cobain baksonya. Ini baksonya kemarin tuh udah tak taruh kulkas. Makan. Walaupun udah ditaruh kulkas, tetap enak baksonya teman-teman. Karena kemarin itu kebanyakan. Masak 2 bungkus sama majikan. Tapi kata majikan terlalu kenyang, ya udah taruh kulkas. Seger banget kuahnya. Thank you.
Sekarang kita cobain telurnya. Ini tadi tak masak setengah matang. Telur setengah matang tuh enak banget, teman-teman. Makan. Nggak ngidupin AC, jadi wih, langsung keringetan ini. Ini kan bakso aci tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu apa sih? Tulang ragu. Di gigi tuh kayak ada apa sih, tulang-tulang kecil gitu loh. Itu tulang apa ya? Enak banget. Cobain sekali lagi. Ini baksonya benar-benar enak, teman-teman. Bikin ketagihan. Baksonya tinggal satu, teman-teman. Makan nanti aja deh. Makan sayurnya dulu. Makan pedas di samping jendela yang panas, terus tanpa menghidupkan kipas angin ataupun AC. Mantap. Ini baksonya, suapan terakhir. Nggak jadi, itu tadi cabai semua.
kuahnya enak ini kalau dikasih nasi. Nggak tak buang, mau tak simpen nanti buat makan siang, kasih nasi aja sedikit kayak gitu. Buat teman-temanku di luar sana, hati-hati jaga diri sendiri ya. Semoga semua ini cepat berlalu, biar perekonomian Indonesia juga stabil, aktivitas stabil. Soalnya karena wabah ini berhasil membuat kita setiap hari tuh harus pakai masker tiap harinya. Sedangkan kalau aku pakai masker itu ya kayak sesak nafas. Aku pakai masker itu gimana ya, kalau aku suka jalan cepat, suka olahraga gitu. Kalau olahraga pakai masker tuh enggak. Jadi di turun ke bawah. Majikanku udah bangun tidur. Akhirnya aku nangis juga buat konten. Karena dia udah bangun tidur. Setome. Now it's time to go home. Bisa lemak? Iya. Iya. How the? Kapok, akhirnya kondangan juga. Dibela-belain nyicil dari pagi-pagi bikin konten, ternyata ya kondangan majikan juga. Tadi dia ketawa. Ya udah, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.